Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 23 Desember. Hari apa nih? Hari apa nih, Bang? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya, guys. Untuk pertama kalinya kereta api Seribilah. Apa, Bang? Seribilah. Oke, ini bersama Abang Raska nih, ya kan, Bang? Muka gigi. Ih, tengok mukanya ada coklat nih. Tengok dulu. Wih, tengok nih. Coklat. Aduh, gak tau kenapa. Ada coklat nih makannya. Oke. Kita juga di Desa Tualang, tempat biasa ya, guys, Lenggung Anes. Oke. Mari kita tunggu kereta api Seribilah. Oke, guys, semboyan 35-nya sudah kedengaran ya, guys. Sebentar lagi kereta api Seribilah Utama Fakultas. Oke, Bang, dada, Bang. Apa Raska? Mana dadanya? Dada, aja. Itu dia. Dadanya ya. Hah, ada kedengaran kan? Dada, susunnya. Ah, itu dia kan? Dadanya susunnya. Udah kedengaran klaksonnya kan? Abang Raska. Ini Om Iqbal ini, Bang, yang bawa, Bang. Ah, itu dia. Ah, itu dia, Bang. Ya, bukan kereta api mu ya. Jadi? Tapi kereta api penumpang. Kereta api penumpang. Ya, kereta api penumpang. Dia kucar ya. Dia kucar. Wah. Perlu diketahui ya, guys, bahwa kereta api Seribilah ini membawa K2 bisnis dan K3 ekonomi. Ini merupakan kereta api tambahan menjelang Natal dan Tahun Baru. Oke, guys, ternyata kereta api Seribilahnya menunggu silang dengan kereta api U71 di stasiun Lidah Tanah. Lihat tuh dia. Nah, itu dia kan. Oke. U71. Iya. Gak berhenti dia kan. U71. Berangkat dia, Bang. Oh. Oke, ternyata dia memakai gerbong ekonomi dan bisnis. Oke. Oke, kereta api Seribilah Utama fakultatifnya akan segera diberangkatkan dari stasiun Lidah Tanah, guys. Guys, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.